Assalamualaikum. Mau memperkenalkan unit terbaru desain dari Marcel Sport Heroic Air Guns. Senapan Predator pertama yang menggunakan sistem FA Crown Original, yaitu menggunakan power wheel atau transfer port, yaitu lubang transfer angin ke laras. Jadi ini ada tiga lubang, kecil, menengah, dan besar. Dan ini spring setting power hammer. Ini ya, untuk pemukul. Tinggal diputar, min sampai max. Ini akan lebih efektif kedua ini daripada mengandalkan satu pemukul ke valve. Lebih efektif dan lebih praktis, tidak harus dibesarin lubang transfernya. Kalau Predator umum kan harus dibesarin dulu dia, biar maksimal dia keluar anginnya. Kalau ini praktis sekali, tinggal diputar saja lubang mana yang kita perlukan, yang kita mau. Mantap ya. Untuk penguncian menggunakan efek juga fire dan set. Ini untuk menembak, ini untuk mengunci. Kita coba kokang. Wah, renyah sekali bosku. Mantap, renyah. Tabung, kita ke tabung. Tabung ini sudah menggunakan sistem knockdown, yaitu bisa copot pasang. Ketika habis, bisa pasang dengan tabung yang berisi. Ini berisi tabungnya juga, tinggal pasang. Untuk ukuran tabung bisa berbagai macam juga ya. Ini menggunakan 360 cc, ini 500 cc, bisa juga yang ukuran 460 cc juga masuk, dengan catatan dratnya harus M18. Kita ke laras. Laras kita menggunakan smooth twist panjang 50. Smooth twist panjang 50. Kita laras pilihan ya. Tidak asal pasang laras. Ini benar-benar kita laras pilihan. Dijamin akurasinya. Ini sangat enteng sekali ya, karena kita desain benar banget mengutamakan timbangan dari berat senapan ini. Ini ada di 3 kg untuk tanpa teleskop. Ya, sebentar, HP saya buram. Ya. Untuk desain kita bikin setipis mungkin. Nah, tipis sekali ini. Tipis bukan berarti tidak kuat, ini bahan dural. Sangat kuat. Bentar bosku. Buram HP saya. Kok buram anjing?